Selamat berjumpa lagi bagi masyarakat kota besar seperti Jakarta, tempat dengan fasilitas yang ada seperti apartemen Green Bay Pruitt. Ini ada fasilitas pusat perbelanjaan, plus di belakangnya kita menghadapi laut. Di sini kita membahas performa dengan alam laut di apartemen. Bisa mungkin di apartemen ini membuat para penghuni maupun pengunjung merasa nyaman berada di kawasan ini. Memang apartemen ini kita lihat di belakang dari grindenya ada apartemen Bandar Jakarta juga, dan di belakangnya lagi kita lihat ada laut, dan kita lihat ada jauh itu ada area Pantai Mutiara, mana ada resto Jack Skin, apartemen Pantai Mutiara dengan apartemen Regatta. Dan kita lihat lagi ada kapal kosong yang diparkirin di tengah laut, ada dua kapal, sepertinya itu kapal pesiar atau kapal sekitar-sekitar sekitar mungkin buat bayarannya. Dan di sini kita lihat ada berapa resto. Nah, ini apartemen Bandar Jakarta. Kalau kita lihat dari Pantai Mutiara sana, seperti untuk apartemennya bentuk kapal. Ini restonya yang jual banyakkan masih belum aktif karena masih keadaan COVID. Ada satu, dan sebelah kiri ini ada pasarnya seafood, ada fresh punya dimakan tinggi. Dimakan di sebelah depannya, dan di depan ini kita bisa duduk sambil ngobrol apa yang makan, beli dari mallnya atau kita bawa ke sini makan minum sambil memandang laut. Ini pun diambil gambarnya ini sekitar jam 1 siang. Kita akan membedain waktunya ntar sampai malam, mana cahaya lampu-lampu sekitarnya. Di sini banyak orang duduk-duduk gitu sambil melihatin, ngobrol, temenan gitu. Ini adalah Pantai Mutiara punya area. Karena dia pantai ini dulunya reklamasi juga. Kita lihat mendung, sudah ada mendungnya, ini mau bakal hujan. Dan kita lihat ada sering kalau pesawat mau mendarat, apalagi pesawat itu datang dari Sumatera, pasti melewatin area di bawahnya ini. Per berapa menit pun banyak pesawat mau mendarat ke Soekarno-Hatta di Jakarta, di Tangerang. Ini cuacanya juga udah sore hari, ini udah mau hujan. Nah, kalau kapal-kapal ini adalah kapal-kapal nelayan dari Muara Angke. Nah, ini sudah udah waktu jam 5:30 sore, itu udah lampu-lampu nyala.
dan di daerah Pantai Mutiara pun belum, sebagian sudah nyala lampunya. Kamera hujan deras dengan bunyi geledek beluduk pun waktu malam hari sudah selesai hujan, masih gerimis. Nah, kita lihat dari pantai, area Pantai Mutiara punya apartemen restoran Jet Cafe. Masih siang. Nah, ini ada Starbucks, di sampingnya lagi ada Coffee Bean. Bisa banyak biasanya orang-orang duduk minum kopi dan makan apa yang sebelah sana begitu. Baik, sekian.